Well, kalau dulu 20 tahun lalu saya dapat RM5 hari raya, saya lompat. I'll be so happy. But sekarang, anak-anak sekarang kalau bagi RM5, maybe dia tak ambil pun duit tu. And banyak faktor sebenarnya. Faktor biasa kita dengar orang sebut inflasi, harga barang naik, ya. Itu semua orang tahu. Tapi yang faktor yang lebih penting is gaji. Decent job, nak dapat gaji, nak dapat kerja yang baik, gaji yang cukup susah. Kerana mengikut World Bank, gaji dah malah 20 tahun, gaji tak naik, gaji tak melawan inflasi. Jadi gaji yang kita terima sekarang, nilai dia jauh lebih kecil daripada 20 tahun yang lalu. Ramai yang suka kalau banding Indonesia, Thailand, Filipina. Tapi kalau saya nak banding, saya nak ajak kita bandingkan dengan Australia. Mengapa saya pilih Australia? Kerana penduduk Malaysia 30 juta, penduduk Australia 25 juta. Betul, Australia jauh lebih besar, tetapi tanah yang boleh digunakan hanya di pesisiran pantai. Sumber hasil bumi sama. Australia ada copper, Malaysia ada oil and gas. Jadi kalau banding, saya suka banding dengan Australia. Tetapi GDP-nya 5 kali ganda dengan Malaysia. Maksudnya kita lihat potensi Malaysia boleh seperti Australia. Tidak mudah nak melabel seseorang miskin kerana malas. Ada banyak faktor lain seperti pendidikan, latar belakang keluarga, penyakit. Mungkin lahir dalam keluarga yang ada masalah kesihatan. Kerana dia ada satu kitaran, ya, kitaran yang tidak putus. Dan nak keluar dari kepompok kemiskinan itu, kita perlu berikan mereka peluang. Jadi untuk melabel kaya, rajin, miskin, malas tidak sesuai. Malaskah mereka yang di Cameron Highland pukul 4 pagi keluar nak cabut kobis, ataupun nelayan yang keluar 6 pagi balik tengah malam? Untuk bekerja lebih daripada satu kerja akan memberi kesan sosial yang lain, memberi kesan kepada keluarga, memberi kesan kepada pembangunan anak-anak, dan it's not healthy. Rich Malaysia, poor Malaysia, versi bahasa. Malaysia kaya, rakyat miskin. Tajuk mungkin agak garang, tetapi sebenarnya buku ini menceritakan masalah dan menceritakan everything you need to know about Malaysia.